Halo, welcome back to my channel Ruli PGMI. Kita akan review Vixel ya. Modelnya seperti ini. Dari depannya ini adalah extra quad Vixel pembersih kamar mandi sendiri. Untuk teman-teman yang belum tahu, Vixel ini untuk anu ya, untuk membersihkan kamar mandi. Untuk membersihkan kamar mandi teman-teman ya, dan ini 10 kali lebih tangguh untuk membersihkan kerak di kamar mandi. Jadi kalau kamar mandi kalian itu ada keraknya hitam-hitam atau kuning-kuning, itu bisa dibersihkan dengan ini. Dan di sampingnya Vixel pembersih kamar mandi ekstra kuat teman-teman. Vixel ekstra kuat cairan yang membersihkan kamar mandi 10 kali lebih tangguh dan menghilangkan secara maksimal segala noda pada permukaan porselen, keramik, mosaik dan sejenisnya. Dengan formula tangguh dari Vixel membersihkan kamar mandi jadi mudah untuk kamar mandi bersih dari noda yang membandel ya. Selanjutnya cocok digunakan untuk berbagai warna porselen karena ini tidak merusak warna teman-teman ya. Dan Vixel ini juga praktis, bagian dalam tutup botol dibuat untuk memudahkan penuangan ke tempat yang diinginkan sehingga tidak tercecer dan juga lebih hemat teman-teman. Tapi ada yang perlu diperhatikan teman-teman, yaitu korosif. Hati-hati dalam menggunakan, selalu gunakan sarung tangan karena saat membersihkan jangan campur dengan bahan pembersih lain terutama produk pemutih karena dapat mengeluarkan zat berbahaya. Simpan dalam kemasan aslinya dan letakkan tegak di tempat yang sejuk. Jauhkan dari jangkauan anak-anak berbahaya jika terkena mata. Dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit jika terkena mata dan kulit basuh dengan air yang banyak. Apabila terjadi iritasi segera ke dokter. Bila tertular tunjukkan kemasan atau label produk, pastikan ada sirkulasi udara yang baik atau ventilasi yang terbuka saat menggunakan produk atau ubin. Untuk keramik atau porselen berwarna, tes dulu pada bagian yang tersembunyi. Bahan aktif HCI ada 17%, kerusakan serius pada mata, yaitu diproduksi oleh PT Lotus Mas Tangerang untuk PT Unilever Indonesia Tbk teman-teman. Dan di sini juga ada aturan pakainya. Yang pertama adalah gunakan sarung tangan atau pelindung, arahkan mulut atau menjauhi mata, dan gunting ujung tutup bagian dalamnya. Ini digunting ya teman-teman, ini digunting. Untuk noda ringan, semprotkan pada permukaan yang bernoda, diamkan beberapa saat ya. Untuk noda berat, semprotkan pada permukaan yang bernoda, diamkan beberapa saat, sikat yang berulang jika perlu teman-teman. Ini produk dari Unilever, netonya ada 780 ml. Dan pengalaman saya menggunakan Vixel ini adalah ketika mengenai kaki itu gatal sekali teman-teman, dan baunya itu sangat menyengat. Mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ruli PGMI, jangan lupa marung hari ini dan Vixel.